Okay, kita nak tunjuk cara masak nasi menggunakan Thermomix dan resipi dia ada dalam buku Kido menggunakan simmering basket. Basuh beras. Senang guna simmering basket ni untuk kita basuh beras. Beras takkan jatuh. Selalu kalau kita guna manual, kita basuh beras ni, nanti ada sebiji, dua biji beras yang jatuh, sayang. So, guna simmering basket, semua beras selamat kat dalam ni. Tak jatuh pun. Okay. Sekarang kita dah siap basuh. Mula-mula, masukkan air. Kemudian, masukkan beras yang dah dibasuh ke dalam simmering basket. Kena pastikan beras air ni mesti kena dengan beras. Okay, tutup mixing bowl. Masak nasi selama 18 minit, suhu 100 darjah Celsius. Kita pusing dia. Sekarang dia tengah masak nasi. Okay, nasi dah siap. Kita tengok. Okay, jom kita tengok. Dah masak kan? Jom kita tengok hasil daripada nasi yang kita masak ni. Sebab nasi ni consider nasi kukus, kita masak nasi ni. Lepas tu tengok apa jadi dekat air dia. Nampak tak? Tu semua air kanji yang turun daripada beras yang kita masak tadi. So dia more healthy lah untuk kita makan. Beras ni beras biasa, beras wangi. Kita pakai beras wangi. Kita cuba kacau dia. Boleh tengok ya tekstur nasi dia. Ni dia baru masak. So dia masih basah. Nanti dia after 5 minit macam tu, nanti dia akan jadi elok. Sama macam kita masak nasi kat rice cooker. Tapi nasi ni lebih sihat. Kalau kita masak nasi melalui rice cooker, air kanji semua terserap dalam nasi ni. Tapi kalau kita guna Thermomix, air kanji tu dia jatuh dekat air nasi ni. So apa kita boleh buat dengan air kanji pada nasi ni? Jangan buang. Kita tuang. Air kanji ni kita boleh guna untuk siram pokok. Pokok-pokok tanaman kita lebih subur dengan air kanji ni.